Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ending dari drama musikal Kawal Sampai Halar tentu membuat para fans semua pada baper, bagaimana tidak. Di momen akhir saat mereka, Lesti dan Bilar, akhirnya menggantikan Rara dan Gunawan untuk menikah, ada hal yang di luar skenario. Hal itu adalah ketika mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, di mana Bang Bi secara spontan mencium Didi Lesti. Hal ini tentunya diabadikan sesaat dan kamera tak sengaja menangkap sesuatu yang terjadi di luar skenario. Tetapi ternyata hati mereka lah yang menyatukan dan menjadikan momen akhir dari perjalanan musikal, drama musikal yang berending dengan sangat manis dan indah. Ya, saat Benigno sang ayah perannya dalam drama musikal ini ingin menikahkan mereka berdua, namun Ramsey tiba-tiba datang dan akhirnya cerita itu akan disambung. Apakah akan disambung di kisah nyata? Dan Bang Bi secara spontan ketika itu mencium si Didi Lesti di balik kerudungnya. Ya, hal itulah yang menjadikan kita baper habis mencium kerudung Didi Lesti saat itu. Lihatlah, ini adalah momen-momen saat si Bang Bi begitu nyata dan rona bahagia di antara keduanya, yakni di wajah Bilar dan Lesti, menyiratkan kisah cinta yang begitu dalam dan romantis di antara keduanya. Walau pertebaran sahabatnya, kocakan dan kegiatan mereka berdua nampak begitu nyata, menggambarkan betapa Kawal Sampai Halal memang adalah kenyataan yang tak dapat dipungkiri keniscayaan dari hubungan mereka berdua. Tinggal kini kita mendoakan semoga mereka berdua, yakni dengan drama musikal tadi, yakni drama musikal Kawal Hingga Halal, memang benar-benar menjadi kenyataan. Moga di tahun depan mereka, Lesti dan Bilar, memantaskan diri menjadi sepasang kekasih yang akhirnya akan resmi menjadi suami istri. Itulah harapan semuanya, harapan kita semua, harapan teman-teman Lesti dan Bilar, harapan para fan Lesti dan Bilar, harapan keluarga mereka berdua. Tentu hal yang terbaik bagi keduanya, insya Allah, adalah saat mereka meresmikan hubungan mereka, tak hanya dalam bentuk drama musikal, tetapi di dunia nyata. Bagaimana Didi Lesti? Oke? Ya, tentu kamu akan setuju. Dan itulah doa daripada netizen sekalian. Oke, itu saja bagi kalian yang masih belum setuju di channel kita. Langsung jangan ragu, klik subscribe dan nyalakan lonceng ya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.